Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan. Kali ini gue lagi main-main ke salah satu cabang utama Sejahtera Motor Group yang bertepat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 32 Niaga Karawang. Nah, ini ya, tepatnya di depan Baso Haji Lili. Kalau orang Karawang pasti tahu nih Haji Lili. Kali ini gue mau sedikit nge-review soal stok yang ada di Utama Sejahtera Motor Niaga. Kita lihat apa aja motor Yamaha yang ada di dalam. Yuk langsung aja saksiin videonya. Oke, jadi yang pertama kita langsung disambut sama all new Aerox terbaru. Ini liverinya livery baru 2022. Kalau kalian ngeh yang warna merah ini, strippingnya nggak seperti ini ya. Pokoknya beda lah. Gue lupa kayak gimana bentuknya, tapi strippingnya itu beda. Oke, kita lanjut ke dalam. Nah, ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena ini adalah salah satu motor custom by Utama Sejahtera Motor yang kalau bisa kalian ingat, ini mirip-mirip sama ini motor legend. Motor legend banget, F1 ZR Special Edition atau ini nih, limited edition. Spesialnya di ini adalah original dari Caltex. Nah, ini mirip-mirip sama all new NMAX yang ada di Utama Sejahtera Motor Niaga. Cuman ya beberapa beda lah ya catnya, dari ini hijaunya seperti ini dan juga hijaunya ya hijau seperti ini. Olive lah ya kalau kita bisa bilang, ini olive. Terus merahnya juga agak beda, tapi ini sekilas sama desainnya sama yang Caltex F1 ZR. Nah, ini cuman ada satu unit yang tipe Caltex Edition di Utama Sejahtera Motor Niaga. Ini apa ya, NMAX standar, karena masih pakai kunci. NMAX standar, masih pakai kunci. Ini road legal, semua dokumen kita yang urus, Utama Sejahtera Motor yang urus, jadi nggak akan takut ketilang kalau lagi di jalan bawa motor yang warna-warni kayak gini. Oke, kita lanjut. Ada NMAX standar, ini tipe standar warna hitam ya. Hitam, ini hitam. Taunya dari mana? Taunya dari emblem. Kalau yang hijau agak nyaru ya sama warna hitam, tapi kita bisa bedain lewat emblemnya. Nah, ini emblemnya warnanya warna gold kalau yang hitam. Kalau yang hijau itu warna silver kali ya, silver keabu-abuan. Oke, di sebelahnya ada apa ini? All new R15. Belum M ya. Ini masih yang tipe terbawah. Tapi sudah connected. Sudah connected, sudah bisa nyambung kape nih. Ini logonya. Ini tipe terbawahnya R15 baru atau V4 versi 4. Sebelahnya ada X-Max 250 warna hitam. Terus, nah, ini juga limited edition custom by Utama Sejahtera Motor. NMAX, apa ini ya? NMAX. Ini NMAX connected. NMAX connected nih. Ini udah keyless. Udah keyless. Nah, ini motor yang bisa kalian miliki di Utama Sejahtera Motor. Oh ya, nah ini dia yang warna hijaunya. Tadi kan warna hitam ya. Nah, ini warna hijau. Emblemnya bukan gold ya, tapi silver keabu-abuan. Oke, sebelahnya ada NMAX lagi, terus ada Aerox lagi. Ini yang kunci. Dua-duanya kunci. Nah, jadi buat kalian yang mau memiliki NMAX, Aerox, X-Max, R15 dan juga gear, si mungil gear ada di sini. Mio gear yang baru. Kita bisa lihatnya ini tepi S, ada strippingnya di sini. Kalau yang sebelumnya SUG-nya ada di atas ya, di sini nih. Kalau yang tipe baru, tipe 2022 ini ada di sebelah bawah di samping deck. Oke. Jadi segitu aja mengenai info stok dari Utama Sejahtera Motor Niaga. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari-cari motor Yamaha, khususnya di daerah kota Karawang. Kita ready banget, banyak stok, dan juga bisa pesan yang tipe-tipe lainnya. Oke, segitu aja.
Salam semakin di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.